Dan yang kali ini kita keluarkan itu adalah BBMK Binal Badung Nu Kotempoler 2019 dengan tema versus versus versus. Tapi kalau teman-teman untuk di portofolio boleh tuh jadi Bienal Bandung New Kontemporer. Kontemporer. Jadi untuk portofolionya menarik. Dan kedua, ini tuh jadi sebangsa trigger awal karena berikutnya kita akan melakukan roadshow, pamerannya dipindahkan ke galeri produk di Cigonewa dalam kaitan dengan festival Cigonewa itu ada pengumumannya. Nah, di sana ngelapak ini ada 100 kafling. Pamerannya 4 kali gedung ini. Tapi yang semua yang ada di sini bisa ikut lagi di sana. Karena itu jadi paket gitu, jadi paket. Nah, mudah-mudahan ya sebenarnya sih banyak yang diomongin tapi tiba-tiba di kepala hilang semua nih yang gitu. Kita tidak akan terjebak pada seremoni, makanya aku hanya pengantar saja bahwa selamat datang di rumah proses. Kita resmikan bersama-sama ya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pameran dibuka. Oh, tapi ada yang lupa. Acara ini pamerannya 2 minggu. Tapi secara berkesinambungan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu ada lapak, ada performance art setelah asar. Setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasanya bincang-bincang. Jadi buat rekan-rekan, kita berharap bisa datang dibincang-bincang karena kita sebenarnya nggak akan banyak bincang-bincang, tapi akan menyediakan ini. Aku menyediakan apa namanya sebangsa questioner, bukan questioner apa ya, yang akan kita usahakan jadi buku mudah-mudahan. Jadi nggak ada katalog hari ini. Nama-namanya juga ada yang komplain. Om, aku kok nggak ada di poster? Iya, apa boleh buat karena kita harus deadline, deadlock ya. Tanggal 20 tuh yang masuk, ya itu yang kita share ya, di Facebook doang. Di Facebook. Ya. Dan aku kebetulan gaptek lagi, komnya ini lemot lagi. Ya. Jadi apa boleh buat, tidak ada komunikasi beberapa hari ini. Untuk itu, ya sekali lagi. Kematan. Tentang apa ini? Apapun. Dadah lagi. Ngomong kritik boleh. Kan ya, buka. Pertama saya ucapkan selamat buat rumah proses. Saya sih berharap ini rebound ya. Beberapa waktu yang lalu cukup lama udah mungkin fase untuk berkontemplasi dan sempat menyatakan untuk tutup. Saya kira kata tutup itu ruang dia untuk berhibernasi, untuk masuk pada ruang-ruang yang di kedalamannya ya. Dan beberapa sebelum ini gitu ya, beberapa lama tiba-tiba muncul teks-teks di Facebook dan sebagainya gitu, menampakkan kegelisahan yang saya pikir itu juga kegelisahan banyak orang. Yang masuk itu kebanyakan memang teman-teman muda gitu. Sedikit flashback aja ke belakang, barangkali tidak semua fenomenal di tahun 90 atau 2000 ya? 2008. 98. Dan kemudian dari sana rumah proses didirikan. Rumah proses itu yang merasa disebutin desain para desainer. Nah, kalau nggak ada mereka pameran ini bubar. Ya udahlah. Ya silakan berinteraksi, menikmati ada kopi doang sama cemilan doang. Ini bukan karena buku tamu, tapi boleh mengisi di dinding-dinding nih.
Yang. Ya udah bisa. Ya, ya jadi dia ini kan. Baru dioninum. Karimawa kadir. Ngelang orang mau dikit. Mana ya? Ini seni konkrit. Ini sorangan, Rik. Ini saya. Ya. Paling kemarin beres 6 minggu. Eh, kemarin itu di Jepang kan, Naung? Ya, kan? Kadi itu? Kadi itu. Seberapa, ya? Seminggu. Di Naung, di program Naung? Ya, kenalan dosen sih. Jadi harus di sekolah. Kan anu pamerannya di kampus ngumpul orang-orang kampus. Oh. Di luar program. Anggiat, Anggiat. Pak Agus. Agus. Agus.